Barang banyak ibunya sampai ngantuk nih. Assalamualaikum Bu. Sudah belanja Bu? Sudah. Alhamdulillah. Masya Allah, belanjanya apa saja Bu? Aduh. Gimana harganya berapa Bu itu Bu? 100 ribuan. Oh, berarti 125 real, murah ye, berarti ya. Sama seperti ini. 100 ribu Jokowi katanya. Jokowi, ya. Nah, kalau tasbih ini berapa Bu? 40 ribuan. Murah berarti 10 real. 10 realan ya murah. Jamaah dari mana ini? Jamaah Surabaya. Indonesia. Madani. Surabaya ini pundi? Madani, Ketintang. Ini ya ciri-cirinya di sini tuh. Berbagai macam barang dan harganya di sini tuh sudah tertera seperti ini. Dan bisa ditawar di sini tuh. Contohnya ini. Ini ya. Pusatnya oleh-oleh di Kota Mekah ya. Ini pernak-pernik untuk oleh-oleh bagus banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Dan di pagi hari ini saya akan berkunjung ke salah satu pasar murah yang ada di Kota Mekah ya. Ini sekaligus nanti saya akan spill atau review pasar murah yang ada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah kawasan namanya Ka'kiyah ya. Ka'kiyah, dan di Ka'kiyah ini memang terkenal daerah pasar grosir ya, bukan saja pasar oleh-oleh jamaah haji dan umroh ya. Akan tetapi di Mekah ini juga ada pasar kurma murah, pasar buah dan lain sebagainya. Dan di pagi hari ini saya akan spill, ini namanya Suq Ka'kiyah lil Jumlah ya. Jadi ini pasar grosir ya. Pasar grosir, kalau dulu tuh ada yang namanya Pasar Ja'fariyah dekatnya Ma'la. Ini direlokasi ke sini ya. Maka dari itu saya akan menuju ke sana ya. Di sana sudah banyak sekali jamaah yang hari ini mau belanja ya. Ini sekaligus tutorial ya untuk para jamaah umroh ataupun jamaah haji ya. Jadi di Kota Mekah ataupun di Madinah itu yang namanya pasar oleh-oleh itu banyak banget ya. Di depan Masjidil Haram juga banyak ya. Akan tetapi alami tabhalak, salah satu jamaah yang baru datang dari Indonesia ya. Jadi di Mekah Madinah itu banyak sekali pasar-pasar oleh-oleh jamaah haji dan umroh. Akan tetapi biasanya yang dicari oleh jamaah tuh pasarnya murah. Yang pertama itu pasti ya, kualitasnya bagus barangnya. Kemudian harganya murah, kualitasnya bagus dan lengkap. Baik, bisa kita temukan di sini ya. Ini di Kota Mekah. Ini namanya Pasar Ka'kiyah lil Jumlah ya. Jumlah itu artinya kalau di Indonesia ya pasar grosir lah, atau bisa dibilang ini tanah abangnya Indonesia ini ya. Pasar Tanah Abang ini contohnya jamaah dari Indonesia. Jadi kalau ke sini memang harus rombongan ya, bersama teman-temannya ya. Minimal tuh 8 orang, 7 orang nyewa taksi seperti itu ya. Taksi HiAce atau Innova ya. Sehingga kalau dari Masjidil Haram tuh satu orang mungkin 10 realan lah pulang pergi ya. Ini ya kita spill ya. Kita spill. Ini para jamaah umrohnya ya yang berkunjung di pagi hari ini. Ini bukan saja jamaah dari Indonesia, ini jamaah dari Uzbekistan ini. Jamaah dari Uzbekistan. Ini jamaah dari Indonesia. Ini udah dapat barang banyak, ibunya sampai ngantuk nih. Assalamualaikum Bu. Sudah belanja Bu? Sudah. Alhamdulillah. Masya Allah, belanjanya apa saja Bu? Gimana harganya berapa Bu itu Bu tadi? 100 ribuan. Oh, berarti 125 real, murah ye, berarti ya. Sama seperti ini. 100 ribu Jokowi katanya. Jokowi, ya. Nah, kalau tasbih ini berapa Bu? 40 ribuan. Murah berarti 10 real. 10 realan ya murah. Jamaah dari mana ini? Jamaah Surabaya.
Surabaya. Indonesia. Madani. Surabaya ini pundi? Madani, Ketintang. Ketintang? Ketintang itu daerah Babatan mereka nggih. Oh, Mas, iya ya. Babatan ke sana nanti jurusan Gresik itu nggih. Gunung Sari, Gunung Sari, pripun? Gunung Sari Ketintang nggih. Gunung Sari Ketintang Gresik. Ya. Ngerti kula Jawa Timur nggih. Jawa Timur pundi Lamongan? Magetan. Oh, Magetan. Tapi Ngawi, tapi tinggal di sini saya. Ini bersama ini ustadznya ini. Aduh, tanya. Banyak rombongnya tajang ke sini, Pak. 16. Nah, ini ya. Pinter ibunya ini belanjanya ke sini murah ini Bu di sini tuh. Iya, tahu dari Pak Ustaz. Oh, dari tahu dari Pak Ustaz. Pertama murah, keduanya itu lengkap di sini, Bu. Lengkap. Monggo-monggo, dai mawon, Bu. Nah. Alhamdulillah, aduh, ini seperti taksinya ya, taksi, jangan mahal-mahal, ini jamai saya, ketawa. Makasih. Makasih, Indonesia Katir, sup, ya, kulu Indonesia, ada kulu jamaah haki, ada, wahid pas kabir. Ini ya jamaah-jamaah Indonesia mulai banyak ini ya. Ini padahal pagi jam berapa ya, jam hampir jam 10-an ya. Nah, ini ada budak letik juga nih. Ya, anak kecil juga. Ini apa sarannya namanya suka kehlil jumlah. Ini sudah banyak banget. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, iya ngeplok ini mumpung di sini, aduh. Ya. Sudah belanja, Bu? Ah, sudahlah, Pak. Kalau aduh. Sudah borong tadi ya. Ini jamaah dari mana ini? Dari Medan. Dari Medan? Iya. Masya Allah. Ini berarti jamaahnya Bung Hasibuan itu ya? Iya, betul kata ibu. Sabar, ya. Apa kamu? Apa kabar? Kenapa kamu gak sekolah? Kemana bapak kamu? Kabar baik. Kabar baik. Atur nuwun. Kamu jualan, jangan minta-minta, gak boleh. Atur nuwun. Ini orang Burmawi pintar bahasa Indonesia. Ini jamaah Indonesia PKB pagi-pagi udah belanja ya. Ini di depannya rame banget ini. Kita lihat ya. Sebelum kita sepil, kita sapa dulu ya para jamaah nih ya. Kita sapa dulu jamaahnya nih. Ini dari Indonesia. Banyak banget ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja saya masuk ke dalam nih ya. Untuk melihat pasarnya ya. Wah, ya. Assalamualaikum. Masya Allah, ada mahal jadid. Ayo Bu, borong Bu. Ibunya borong nih. Assalamualaikum. Ada suratnya, Surat asli. Tasrif. Faturo asli. Ada semuanya lengkap Bu. Halo, Mas asli, surat asli. Mas asli, suratnya asli. Kamu pintar bahasa Indonesia. Surat. Komputer asli. Komputer asli. Napa? Ada Bu, ada. Kata surat asli. Asli ada semuanya Bu. Jangan khawatir, semuanya pakai komputer. Gini. Jadi di sini juga ternyata ada toko emas baru nih ya. Halal. Oh ini ya kita sepil ya. Ini udah banyak jamaah. Tadi udah ada jamaah dari mana ya? Jawa Barat, dari Surabaya. Ini. Kepada di jamaah Indonesia halal. Sob, ada Indonesia kecil. Indonesia kecil, kasih murah. Jamaah dari mana Bu? Indonesia. Indonesianya mana? Kendari, Sulawesi. Tenggara. Masya Allah, Sulawesi Tenggara. Semuanya tumplek-plek di sini ya, jamaah dari Indonesia nih. Jadi ini di dalam video ini yang ingin saya sampaikan adalah tempat belanja itu banyak. Akan tetapi kalau kita pengen murah, pilihannya banyak. Ini di sini, namanya Pasar Kakiyah Grosir atau Suk Kakiyah Lil Jumlah ya. Dalam bahasa Arabnya seperti itu. Nah ini ramai banget ini guys. Padahal ini di pagi hari ya. Kita sepil-sepil ya, atau kita review ya. Ini contohnya ini.
Ini sajadah ini kita tanya ya nanti. Harganya berapa iya ini? Ah, berapa ini? Ah, Bang. Abu, ha bos, berapa bos? Ya, bos entah. Ini ukuran berapa? Wah, ini 2x3. Ah, berapa? 80. 80. Ini ya ukuran 2x3, ini made in Turki. Harganya 80 ya. Ini mungkin alhamdulillah. Kebalak. Ini mungkin ditawar 70 dikasih nih ya. Ini ya di sini tuh apalagi kalau kita belanjanya banyak. Ini sajadah ini. Ada sajadah ikam. Apa mustas? Ada kam. Ada 10 real. 10 real. Ini made in Turki ya. In Turki ini cuma 10 real. Kalau belinya banyak nanti dapat diskon. Ini ya. Nah, kita lihat-lihat ini. Jadi memang di sini tuh grosir. Contohnya ini. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Ayo borong. Jamaah dari mana nih? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Pripun kabare sehat, Pak? Ya, Jawa Tengah pundi? Semarang. Pati. Berarti Semarang kali ini banjir, Pak, nggih. Pati, Mas. Oh, Pati, nggih. Monggo-monggo, niki murah temen iki mumpung temen iki. Oleh-oleh dari Mekah. 5 real. Oh, 5 real. 5 real. Ini berapa ini? Ini 10 real. 10 real. Ditawar, Pak, ya. 12 biji. 12 biji. Ada yang murah. Ini 15 real. Oh, lengkap ya di sini. Ini dari batu. Batu akik. 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 Iya. Kita lihat-lihat ini ya. Ini semua. Jadi di sini tuh lengkap oleh-olehnya ya. Ayo Bu, cincinnya Bu, nanti dibagi-bagi Bu di kampung. Ini 100 biji 20 real. Oh, 20 real ini setengah kilo ini. 100 biji. Ini Bu, ini kalung-kalung. 20 real ini. 20 real setengah kilogram Bu ini Bu masnya. Ini satu bonus. Oh, satu bonus. Monggo silakan bapaknya. Monggo. Halal. Halal. Kita review ya. Di sini tuh lengkap ya. Pokoknya di sini tuh yang jelas pertama murah, yang kedua lengkap. Lengkap. Kemudian pilihannya banyak. Namanya pasar grosir ya. Pasar grosir lil jumlah ini ya. Ini contohnya tas-tas juga banyak banget ini. Ini 10 real. 10 real. Oh. 10 real ini. Tas-tas tuh 10 real ya katanya. Ada yang 90, ada tulisannya ya, bermacam-macam ya. Ini kita tuh 12 biji 20 real. 12 biji 20 real ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ternyata di pagi hari padat banget ini. Masuk, ya ini. Ustaz, apa kabar? Bagus. Sehat dulu. Ayo, masuk, Bu, masuk. Belanja, Bu. Warnanya hitam, Bu. Enggak ngambil yang putih, Bu. Ambil yang putih, Bu. Jangan hitam. Ini bagus. Ini bagus untuk oleh-oleh. Kalau hitam itu nanti bukan Pak Haji nanti. Ini jamaah Indonesia berbelanja kopiah nih. 1-2 tahun. Pokoknya di sini lengkap ya. Lengkap, pilihannya banyak, murah. Ini berapa? Ditawar, Bu. Biasanya sih berapa, Bos? Pakai bahasa Indonesia aja. Ya, hah? Ya, murah-murah. Ya. Berapa ini? Ini? Ini 10 real, ini 5 real, ini 10, ini 5. Ini 5 real? Ini 5 real, juga ini semua 10 real. Kalau ada yang ada logonya Ka'bah ini 10 real, Bu. Nah, ditawar aja, Bu. Mungkin 23 gitu. Assalamualaikum. Pakai bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Ini. Waduh, diborong jamaah dari Indonesia. Jamaah dari mana, Bu? Sulawesi. Oh, dari Kendari. Kendari. Oh, Masya Allah. Jamaah dari Sulawesi. Dari Jawa Tengah. Ini 10 real, Bu. Ada logonya Ka'bah ini. Ini ya, kita review-review ya. Contohnya ini. Hah? Ada mudir kabir, Nina. Contohnya ini ya. Kalau kita mau beli gelang ini ya, Allah banyak banget ini. Pilihannya itu banyak ini.
Ini koka ya, jadi koka asli ini ya. Contohnya ini, bagus-bagus ini ya. Ini tulang onta ya. Ini tulang onta, kayu koka, koka semuanya ini. Ini segala macam gelang. Ini untuk oleh-oleh bagus pakai banget ini ya. Untuk oleh-oleh bagus pakai banget. Dan ini jam-jam ini juga murah-murah ya. Ini untuk oleh-oleh bagus ini, harganya sekitar 10 real ya atau 50 ribu Jokowi. Ini pernak-pernik gantungan kunci juga banyak ini. Ini tidak lupa jamaah dari Indonesia banyak. Ini ya. Ini untuk air zam-zam ya. Kalau bawa air zam-zam, ditaruh di tempat ini ya. Ini kalau ini untuk tempat minyak wangi nih. Kita kalau mau beli minyak wangi ditaruh di dalamnya sini. Ini ya, lengkap pokoknya. Rp80.000. Ada yang onta tanan ini. Ambil 2. Rp40.000. Masya Allah. Pokoknya lengkap di sini ya. Ini lengkap. Lengkap dan murah meriah ya di sini ya. Dan bagaimana cara kita ke sini ya? Kalau kita ke sini, yang pertama kita nggak bisa ya, sendirian nggak bisa. Kita harus ngajak mutawifnya ya, atau guide-nya. Masya Allah, barangnya bagus-bagus ini ya, contohnya ya. Pokoknya lengkap di sini nih. Oh ini ya, lengkap seperti ini, gantungan kunci berbagai macam ada ini. Berbagai macam gantungan kunci ada ini. Berbagai macam tasbih ada. Ini tasbih raksasa juga ada ini. Ini ya ciri-cirinya di sini tuh. Berbagai macam barang dan harganya di sini tuh sudah tertera seperti ini. Dan bisa ditawar di sini tuh. Contohnya ini. Ini ya, pusatnya oleh-oleh di kota Mekah ya. Ini pernak-pernik untuk oleh-oleh bagus banget ini. Harganya sekitar ada yang 150 rial, bermacam-macam ya. Kalau ini biasanya sih untuk tempatnya lilin ya. Kalau ini untuk kurma ya. Untuk tempatnya kurma, berbagai macam ada nih. Ini oleh-oleh ya, bagus ini, tapi harganya agak mahal ya. Kalau mau beli kok apa tasbih ya, ini tumpukan tasbihnya. Halo Mudir. Ini berapa nih Mudir? Bagus-bagus ini. 35 real ya. Ini tasbih yang bagus. Untuk hiasan, biasanya untuk hiasan mobil bagus ini. Kalau ini kokan ya. Masya Allah, kokannya banyak banget tuh. Pokoknya lengkap lah di sini. Lengkap pokoknya ya. Di sini tuh lengkap. Berbagai macam akik juga ada di sini. Berbagai macam akik juga ada. Ini semakin padat ini guys. Ini ya namanya Pasar Kaki Ahlil Jumlah, Pasar Tanah Abangnya Mekah ini ya. Nah ini kita tunjukin kalau kita mau beli minyak wangi orisinil ya di sini. Nah ini minyak wangi bibit ya namanya ya. Tuh banyak sekali tuh minyak wangi bibit ini. Berbagai minyak wangi bibit ini. Nah itu berapa tuh? Berapa harganya? Kam hari? Asli. Kam? Ada 20 rial. Oh murah ya? Murah. Asli. Asli ya.
20 real. 20 real murah. Iya, murah. Asli ya? Asli. 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 Kalau ini berapa ini? Ada atir. Sawar Syekh Majid. Majid mudir, mudir. Ada kam hadi. Ada 5 real. 5 real? 5 real murah, discount. Asli kaman? Asli. لا هذا ما في اصلي هذا. هذا اصلي. هذا اصلي كم؟ 20. هذا 20. 100 100 ترى. هذا نوع كثير يا. ايوه. نوع كثير. شوف هنا الشيخ فوزان وهنا شوف وشو هذا؟ هذا عطر كمان؟ عطر اصلي شوف هنا يصورك يوتيوب يا ماجد ماجد يصورك يوتيوب ما شاء الله هذا كم هذه؟ هذا كم يا ماجد؟ 5 ريال هذا ابو 5 ريال 5 ريال اصلي ابو 5 ريال اصلي شوف كيف ريحه 100 100. Waduh saya diolesin banyak ini minyak nanti wangi nanti saya baunya. Ini salah satu toko minyak wangi ya. Ini ada yang original seperti ini. Juga ada minyak wangi bibit juga ada. Hala. Minyak wangi bibit. Ada YouTube boleh. YouTube. YouTube.15 real. Pokoknya 1 lusin 110 real. Pokoknya harganya murah, pokoknya 15 real ini ya. 115. 1 lusin 110. Jadi kalau belinya banyak ini kita bisa dapat diskonnya. Kalau ini jak paron ini. Ini jak paron. Ada cengkeh, di sini ada ya semuanya ya. Ini toko minyak wanginya ya di sini itu yang terbesar yang paling dekat luar. Oke. Ini namanya ya Manazil Out. Halo Mudir. Ini juga oleh-oleh ya lengkap di sini juga. Oh, ini ya. Ini apa ini? Gantungan kunci ya. Gantungan kunci. Di sini lengkap. Aduh. Ini kita spillnya baru saja masuk tapi durasinya udah panjang nih. Bagus. Murah-murah bagus, dapat diskon. Dua real. Iya. Aduh bu, belanja bu. Berapa ini bu? 5 real oleh Rolas. Tapi dan 10 real. Oh, gim murah. Made in pun di, made in Turki. Gim bagus bagus bu, gim monggo. Made in Turki. Oh. Ini jamaah dari Indonesia ya. Memang jamaah dari Indonesia terkenal banyak ya, banyak sekali sehingga jamaah Indonesia juga apa ya, banyak yang berkunjung ke sini ya. Ini contohnya. Wah ini durasinya bisa panjang, tak apa-apalah. Tak apalah kita spill dulu ya. Pokoknya ya, saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ya. Karena memang di sini benar-benar grosir ya. Assalamualaikum. Nah, benar-benar grosir contohnya ini ya. Banyak banget ini. Banyak banget ini ya. Sehingga seperti yang saya bilang ini tanah abangnya Indonesia ya yang ada di kota Mekah. Nah, ini kita spill ya. Ini jam. Oh, ini jam di sini ternyata juga ada. Mundir. Mundir, ini berapa ini, Mundir? Hah? Ini mana Indonesia? Saya tahu. 6. Oh, kita tanya jam ya, guys. Hah? Ada murah. Berapa murah? 130 real. Ini 130 real ya. Oh. Klasio, mereknya Klasio, 130 real, ini digital ya, ini digital, bagus katanya. Japan. Yang seiko asli nggak ada? Nggak ada ya, jadi ini kebanyakan tiruan tapi ini bagus-bagus jam ya. Ayo bu, borong bu, jamaah dari mana bu?
Sutra. Kendari. Sunda Kendari. Wah, Kendari. Dari Sulawesi banyak banget yang belanja ke sini ya. Ini toko jam ya. Untuk oleh-oleh harganya ini 100 realan. Ini 100 realan. 100 realan ya jam-jam ini ya. 100 realan. Kita sepil-sepil lagi. Ini toko ake ini. Maaf Bu. Wah, ini berbagai macam ake ada. Monggo Bu beli ake Bu. Ini ake ini. Ini ake ini ya, ake Mekah ini. Ini 5 realan ya satu ya. Enggak tahu ini batu apa dari mana enggak tahu ya. Yang jelas ini berbagai macam bentuk model batu ake banyak ini. Ini juga tasbih besar-besar banyak banget. Pokoknya lengkap di sini. Mana barangnya? Ini di pagi hari padat banget ya. Pagi-pagi padat ini ya. Dari berbagai negara ada di sini ya. Ini kalau ini 10 realan ya. Ini sekitar 10 realan juga, 15 realan. Ini berapa? Ini 10 real. Ah, 10 real, betul. 10 real. 10 real mana? 10 real. 12. Kita sepil-sepil lagi ya. Nah. Jadi ini memang pasarnya ini besar ya. Oh, ini jam ini tumpukan ini. Oh, ini jam tumpukan ini. Oh. Ini berapaan bos? Kita tanya aja ke sana. Oh, ternyata di sini berbagai macam jam ada ya. Berbagai macam jam ada. Yes, berbagai macam jam ada. Ini grosirnya jam. Ya, kalasiku. Salat ya, Al-Fajr. Al-Fajr ini apa? Oh, Al-Fajr mujud? Dir, Al-Fajr mujud? Iya. Hada hada huwa. Oh, hada huwa, hada huwa. Al-Fajr hada huwa. Hada berapa? Ah, ada 100. 100? Ah. Cuman 100 real ini ya. Salah, salah. Ini 10 real kulu. Ini 10 real. Jadi di sana tuh 10 realan. Kalau ini mereknya Al-Fajr harganya Al-Salah, Al-Salah ya. Hada Al-Fajr kam? Al-Fajr hadi. Al-Fajr kam? Al-Fajr 300. Ada asli. 300? Oh, kalau Al-Fajr ini ada mereknya harganya 300 ya. Asli 300 ya. Al-Fajr 300 ya. 300 real Al-Fajr. Ini berbagai macam jam ada ya. Ini sebagai gambaran aja ya. Jadi kita kalau mau beli jam segala macam ada di Kota Mekah. Oh, ini kalau ini mah pasarnya madam ini. Pasarnya madam. Berapa bayar? Seperti ini berapa? Masya Allah. Gimana kabarnya, bagus? Oh, Masya Allah. Marah-marah hello. Halo, gimana? Kuis. Kami Indonesia. Indonesia bagus, bagus. Indonesia bagus. Bagus, ya. Jakarta. Sumatera, Surabaya, Lampang, Mandura, Banjan, Jawa, Jawa, bagus, bagus, Masya Allah, marah handsome, handsome, marah. Ya, berapa ini harganya? Ini 100, 200, 300, oh. 400. Oh, 100 sampai 400 ada di sini ya? 1000 Jokowi. 400 ribu Jokowi ya? Ah, ya. Ini kalau ini nih. Madam ya, sukanya nah, madam nih. 2000 nih. 2000 real. 2000 real? Oh, iya. Satu. Satu. Oke, terima kasih. Oke ya, ini Pak langganannya madam. Waalaikumsalam. Ini ya. Ayo Bu, udah belanja Bu? Udah, Pak. Udah, Pak. Dari Kendari ya, dari Sulawesi ini. Pokoknya lengkap di sini ya. Oh, ini bisa kita lihat ya. Halo, bagus. Gimana kabarnya? Bagus. Oh, bagus. Ini ya grosirnya juga ini.
Bagus. Ini bagus. Aduh. Ini kita lihat-lihat ya, Masya Allah. Jadi pagi hari ini saya tidak bisa berkata apa-apa ya. Yang jelas di sini lengkap semuanya ada. Udah belanja Bu? Sudah belanja. Alhamdulillah ibunya udah belanja ya. Ayo Tad. Ayo Tad, gimana kabarnya? Murah-murah enggak? Ya, murah-murah. Murah-murah. Masyaallah, ini apa? Ini YouTube. Masyaallah, ini YouTube. Ini ya. Ini surban. Surban semuanya ada ya. Monggo Bu, monggo. Baju-baju 20 yang 80.000. Bisa sampai bingung ya nge-reviewnya ya. Saking wo Allah, ternyata ini ya. Ini di lantai dasar ini ya. Ini di lantai dasar nih penuh ya. Barangnya full akan tetapi ternyata di sini tuh. Halo. YouTuber apa kabar? YouTuber, gimana kabarnya? Ini ya, apa ya? Monggo Bu, ayo belanja di sini murah. Murah. Ternyata di sini lantai 1 2 3 ya. Sampai lantai 3 sana YouTube tuh. YouTube Indonesia. YouTube Indonesia. Yang bagus sama murah harga. Namanya Pasar Kak Kiah Lil Jumlah yang ada di Kota Mekah. Ini seperti pasar tanah abangnya di Indonesia ya. Sehingga ini menjadi solusi para jamaah umroh ataupun jamaah haji apabila berkunjung ke Kota Mekah. Ini salah satu pasar grosir terbesar yang ada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Oke, itulah tadi ya. Secara khusus saya mereview salah satu pasar grosir terbesar yang ada di Kota Mekah. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.